Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Lamongan Yunodo Reveni mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 untuk Cawapos Radar Bojonegoro. Semoga Cawapos Radar Bojonegoro tetap menjadi media massa lokal terbesar di wilayah Lamongan, Bojonegoro, dan Blora. Tentu dengan menyajikan berita yang kredibel, mencerahkan, dan membangun untuk kemajuan daerah, khususnya menyongsong kejayaan Kabupaten Lamongan yang berkeadilan. Selamat anniversary yang ke-23 Radar Bojonegoro. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rohman, Bupati Blora Jawa Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-23 untuk Cawapos Radar Bojonegoro. Semoga semakin maju, produktif, dan inovatif dalam menyajikan pemberitaan yang aktual, imbang, dan edukatif. Bagi kami, Kabupaten Blora, Cawapos Radar Bojonegoro sudah kita anggap seperti saudara sendiri. Cawapos Radar Bojonegoro selalu aktif memberitakan potensi dan pembangunan Blora dengan baik, selalu punya angle berita yang beda dan top. Maju terus Cawapos Radar Bojonegoro. Salam sukses dari Blora untuk seluruh keluarga besar Cawapos Radar Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulur, saya Muhammad Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun Radar Bojonegoro yang ke-23. Semoga Radar bisa berjaya di era yang disruptif sekarang ini. Semangat baru Radar Bojonegoro. Radar Bojonegoro berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Lasuri, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Radar Bojonegoro yang ke-23. Semoga Radar Bojonegoro menjadi radar informasi bagi masyarakat Bojonegoro karena selalu memberikan informasi yang aktual dan faktual. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun bagi Radar Bojonegoro. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan dan karyawan PDDPR Bandara Bojonegoro mengucapkan selamat ulang tahun Radar Bojonegoro ke-23. Dengan semangat baru, sukses! Ketersediaan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya untuk seluruh masyarakat. Dan saya merasa bahwa Radar Bojonegoro mampu memberikan informasi yang tepat, yang terpercaya, dan berkualitas bagi seluruh pembacanya. Kami, pimpinan dan seluruh staff di KPP Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat ulang tahun bagi Radar Bojonegoro yang ke-23. Semoga Radar Bojonegoro menjadi yang terdepan dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Taman Syaibuddin, pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah Bojonegoro, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radar Bojonegoro yang ke-23. Semoga Radar Bojonegoro menjadi media terdepan dan terpercaya. Dan Radar Bojonegoro is always the best. Saya Sutekno, agen Radar Wijaya Bojonegoro, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radar Bojonegoro
yang ke-23. Semoga sukses selalu.